sehingga Rasulullah seraya berkata, hadhihi yadun la tamat sahana abada. Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah sahabat, kembali lagi berjumpa di vlog saya Farid Rizki 25. Dan pada hari ini saya akan mengisahkan yaitu kisah Rasulullah dan seorang tukang batu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan bahwa ketika itu Rasulullah baru pulang dari Tabuk, yaitu baru pulang perang melawan bangsa Romawi, yang mana bangsa Romawi ini adalah kerap menebar ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendeknya kepada kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah melakukan peperangan melawan bangsa Romawi, maka dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan yang ikut berperang pada waktu itu adalah semua kaum muslimin, kecuali orang-orang yang berhalangan dan orang-orang yang sudah uzur atau orang-orang tua yang sudah uzur. Nah, ketika Rasulullah sudah memenangkan peperangan, lalu Rasulullah kembali ke Madinah. Lalu di sudut Madinah, beliau melihat ada seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang batu. Kemudian beliau berhenti, lalu turun dari kudanya. Ketika beliau turun dari kudanya, lalu beliau mendekati tukang batu tersebut dan melihat tangan si tukang batu tersebut melepuh kemerah-merahan seperti terpanggang matahari. Lalu Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai anak muda, kenapa tanganmu melepuh kemerah-merahan seperti terpanggang matahari?" Apa jawab anak muda tersebut? "Wahai Rasulullah, pekerjaan saya adalah tukang batu. Setiap hari saya membelah batu, dan belahan batu tersebut saya jual ke pasar, dan hasilnya saya gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya, kepada anak dan istri saya." Rasulullah terharu mendengar ucapan anak muda tersebut. Rasulullah sedikit sedih, bahkan sangat terharu mendengar ucapan anak muda yang membelah batu dengan kasar sampai tangannya melepuh kemerah-merahan seperti terpanggang matahari, lalu menjual hasil belahan batu tersebut. Kemudian dia gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri. Sehingga Rasulullah menyentuh tangan si tukang batu tersebut. Sang manusia agung ini menyentuh tangan si tukang batu tersebut, malah mencium tangan si tukang batu tersebut. Sehingga Rasulullah seraya berkata, Teman-teman dimanapun saja berada, masya Allah, luar biasa sekali. Begitu agungnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ketika itu berjumpa
dengan seorang laki-laki biasa, kemudian mendekati beliau dan mencium tangan laki-laki tersebut. Padahal tangan yang dicium oleh Rasulullah itu adalah tangan yang sudah melepuh, tangan yang sudah kemerah-merahan seperti terpanggang matahari. Kita tahu Rasulullah tidak pernah mencium para pemimpin kafir Quraisy. Rasulullah tidak pernah mencium para kabilah atau para raja atau para pembesar-pembesar lainnya. Tetapi dalam hidup Rasulullah hanya pernah mencium tangan putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan juga tangan si tukang batu tersebut. Lalu ketika itu ada seorang laki-laki yang melintas, kemudian berhenti, lalu turun dari kudanya. Laki-laki ini termasuk orang yang sangat baik dan juga tangkas, dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pekerjaan sebagai tukang batu yang dilakukan oleh laki-laki ini, apakah ini termasuk fi sabilillah?" Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut. Kemudian beliau menjawab, "Kalau laki-laki ini bekerja, atau kalau ia bekerja untuk mencari nafkah, maka itu disebut fi sabilillah, atau berjuang di jalan Allah. Kalau ia bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak kuat jalan, atau yang sudah uzur, maka itu termasuk fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak menjadi pengemis dan tidak menjadi peminta-minta, maka itu termasuk fi sabilillah, atau berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah, begitu indah ucapan Rasulullah, begitu indah ucapan Rasulullah dari bibir yang mulia ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih melihat orang-orang yang pemalas, punya otak untuk berpikir, punya tangan, punya kaki untuk melangkah, tetapi mereka tidak mau bekerja. Rasulullah sangat prihatin terhadap orang-orang yang pemalas, yang tidak mau bekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, "Maka apabila kalian telah selesai salat, maka bertabaranlah di permukaan bumi ini. Cari karunia Allah, cari karunia Tuhanmu, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya." Teman-teman dimanapun saja berada, itulah sedikit riwayat singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan si tukang batu tersebut. Mudah-mudahan riwayat singkat ini bermanfaat dan menghibur Anda, dengan catatan apapun pekerjaan Anda, maka syukurilah, karena itulah yang terbaik menurut kita dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Farid Rizki 25 undur diri. Jika Anda suka dengan kajian ini, silakan klik like, subscribe, dan share ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.